berakhir termasyaskan si ke-28 Singapura, kontinjen negara menambah emas ke-62 menerusi acara badminton. Cecily Amelia Alicia dan Sung Fei Cho menguasai kategori bergu wanita, manakala Chong Wei Feng menamatkan penantian 14 tahun negara dengan merangkul emas perseorangan lelaki. Turun tanpa sebarang tekanan, dua pemain bergu muda negara, Cecily Amelia Alicia dan Sung Fei Cho, bertemu juara bertahan Vivian Ho Kamun dan Wun Ke Wei. Permainan menarik set pertama dipamerkan kedua-dua pasangan saling kejar-mengejar mata. Bagaimanapun, sedikit kesilapan di penghujung set pertama memberi mata kemenangan buat Cecily dan Sung 21-18. Jangkaan untuk menyaksikan saingan menarik di set kedua tidak kesampaian apabila Vivian dan Wun banyak melakukan kesilapan dan memberi peluang buat Cecily dan Sung menang set kedua 21-13 hanya dalam masa 15 minit. Kemenangan straight set 21-18 dan 21-13 buat Cecily dan Sung menewaskan Vivian Ho dan Wun Ke Wei untuk merangkul emas sulung mereka di Temasya Sukan C. Bagi Vivian Ho Kamun dan Wun Ke Wei, mereka akur dengan kekalahan dan gagal mempertahankan emas. Mereka akui Cecily dan Sung bermain baik dan layak untuk memenangi pingat emas. Saya rasa kita main okeylah. Sebab saya rasa mungkin opponent, means teammates kita main lebih baik dari kita hari ini. Mereka memang perform well lah hari ini. So saya rasa tak ada apa nak macam komen lah, sebab mereka memang main baik. Dalam pada itu, Cecily Amelia Alicia dan Sung Fei Cho puas dengan kejayaan merangkul emas sukan C pertama mereka. Muncul juara Asia Tenggara tidak bermakna mereka sudah boleh berpuas hati. Sebaliknya akan menjadi suntikan semangat mempertingkatkan kemampuan. Tumpuan mereka kini adalah kejohanan badminton dunia yang akan berlangsung di Indonesia Ogos depan. Work hard lah. Ya, yeah, training hard. Apakah suruh saya training, saya pun All out. Yeah. Game tadi kita ada prepare sikit, kita ada buat preparation sebab kat masa training kita pun selalu main dengan derang, so we quite know their tactic lah, kind of play. Bergu wanita negara mengulangi kejayaan merangkul emas tetapi dengan pasangan yang berbeza. Malah prestasi kali ini dianggap lebih baik apabila pemain negara berjaya merangkul emas dan perak bagi acara ini.